Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang yang namanya momen ilahi. Ini tuh buat saya sesuatu yang mengubah, sesuatu yang menjadikan perjalanan rohani saya nggak sama seperti orang lain. Maksudnya bukan lebih hebat, bukan lebih keren, tetapi saya lebih bisa mengenali perjalanan bersama dengan Tuhan ini dengan cara mengenali momen-momen ilahi yang Tuhan munculkan. Pertanyaannya bukan berapa banyak ayat yang kamu baca, bukan berapa jam atau berapa lama kamu bersaat teduh, bukan waktu-waktu yang kita investasikan di hadapan Tuhan. Bukan itu pertanyaannya. Itu justru pertanyaan kedua sebenarnya. Pertanyaan pertama, bahkan pertanyaan utama adalah berapa banyak kamu mengenali momen-momen ilahi yang muncul dalam hidup kamu. Inilah yang membuat saya jadi mengerti perjalanan rohani dengan Tuhan. Mengenali momen ilahi yang Tuhan munculkan. Dan itu merupakan bagian penting bagi orang-orang yang makin hari makin mendekat kepada Tuhan, makin hari makin memberi diri kepada Tuhan, makin hari makin dibentuk dan memberi diri untuk dibentuk. Jadi betapa pentingnya kita mengenali yang namanya momen ilahi. Kalau kita baca dalam satu ayat ini, dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 7. Kita baca ya. Yohanes 4 ayat 1 sampai ke 7. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kalau kita baca di ayat ini, ada satu kalimat yang hidup di dalam hati saya. Yaitu di ayat yang keempat, ayatnya begitu pendek, yaitu ia harus melintasi daerah Samaria. Perjalanan dari Yudea ke Galilea itu sebenarnya ada jalan pintas, tetapi Yesus tidak mau melewati jalan yang pintas itu, yang mempercepat dan secara waktu maupun hemat secara energi. Tetapi Yesus mau melintasi ke daerah yang namanya Samaria. Untuk apa? Dia ingin menemui seorang. Siapa? Orang itu bukanlah orang yang super rohani. Bukanlah seorang pemimpin jemaat. Bukanlah seorang calon rasul. Bukanlah seorang yang hebat. Tetapi dia menjumpai seorang berdosa. Yaitu perempuan Samaria. Di titik ini adalah satu kebenaran menunjukkan bahwa Tuhan itu suka melintasi hidup kita. Tuhan suka muncul. Tuhan suka mendatangi. Tuhan suka menghampiri. Tuhan suka melintasi. Dan itu kalimat itu hidup sekali buat saya. Kalimat yang di mana Tuhan bisa menjangkau saya. Tuhan bisa mengejar, berburu,
berburu saya. Ya, seperti seorang pemburu. Saya seperti seekor binatang yang terluka parah dan dia berburu. Berburu bukan untuk membunuh saya. Dia berburu bukan untuk menangkap lalu menghabisi saya. Dia berburu untuk memulihkan saya. Dan itulah awalnya perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Pada waktu itu saya ada masih SMA, saya dapetin ayat ini. Tuhan melintasi daerah Samaria. Tuhan melintasi hidup saya. Saya ada di sebuah stadion olahraga, duduk sendiri paling ujung, masih SMA, pakai kaos, pakai jaket, dan celana abu-abu. Juga pakai topi. Saya menangis di ujung sendirian, dan saya berkata kepada Tuhan. Waktu itu firman Tuhan yang disampaikannya bukan tentang perempuan Samaria. Waktu itu firman Tuhan yang disampaikan adalah tentang anak kesukaan dan tentang anak kesukaan oleh Pak Yeremia Rim Armakum. Tetapi waktu itu Tuhan berkata kepada saya bahwa Tuhan mau melintasi daerah hidup saya. Dan itu adalah momen ilahi. Saya berdiri, saya mengangkat tangan, dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Waktu itu pengkhotbah masih tetap berkhotbah. Seperti rata-rata jemaat menikmati khotbahnya. Tetapi saya aneh, saya nggak mendengar khotbah pembicara itu. Saya justru berdiri, saya mengangkat tangan, saya berdoa, dan Tuhan, silakan engkau melintasi hidup saya. Sama seperti ayat ini. Disinilah momen ilahi muncul. Dan saya percaya setiap kita juga akan mengalami di mana Tuhan melintasi hidupmu. Dan itu akan berkali-kali, enggak sekali. Karena itu kenalilah ketika Tuhan melintasi hidupmu. Itu satu bagian yang penting. Setelah Tuhan melintasi hidupmu, disitulah engkau harus mengenali satu momen yang berbeda dengan momen-momen yang lainnya. Itu bukan momen normal, itu momen ilahi. Di mana sesuatu yang ilahi menembus kegelapan batin kita yang kotor, kosong, hampa, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan rasa bersalah, penuh dengan hal-hal yang membuat kita berkata kepada Tuhan seperti Petrus berkata, pergilah Tuhan menjauh dariku karena aku adalah orang yang berdosa. Tapi Tuhan terus melintasi, masuk menembus. Dan sepertinya ada orang-orang yang berkata, Tuhan ini aku. Dan kita tidak berdaya untuk dilawat olehnya. Tuhan menjangkau kita. Tuhan menembus tembok pertahanan kita. Bahkan benteng-benteng yang kuat, Tuhan lubangi hanya untuk menjangkau kita. Seperti itulah orang-orang yang hari ini mengalami momen ilahi. Momen-momen ilahi ini akan terus bermunculan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini adalah Tuhan itu seperti pemain catur. Dia selalu yang pertama melangkah. Dan dia tidak akan melangkah lagi. Karena dia menunggu kita melangkah. Ketika Tuhan melangkah pertama, dia menunggu kita. Dan ketika kita melangkah pertama, maka Tuhan akan melangkah yang kedua. Dia tidak akan melangkah kedua untuk melangkah yang ketiga sebelum kita melangkah yang kedua, dan seterusnya. Kalau kita mengerti kebenaran tentang Tuhan melintasi daerah Samaria untuk menjangkau seseorang berdosa, menjangkau kita, itulah momen ilahi yang muncul dalam hidup kita sebagai perjalanan di mana kita memberikan hidup kepada Tuhan, Tuhan membentuk, Tuhan membereskan kita, Tuhan membersihkan kita, dan akhirnya Tuhan memakai kita.
Ini adalah bagian pertama. Bagian kedua adalah kita baca dalam Kejadian 28. Ada satu peristiwa bagus. Ayat yang 10-18. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beerseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang tergeletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya, dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Cerita ini adalah cerita di mana Tuhan hadir. Tuhan muncul, Tuhan menyatakan diri, dan itu selalu bukan karena kita ingin, bukan karena kita yang mengharapkan itu dan meminta Tuhan hadirlah, muncullah, tidak. Tuhanlah yang selalu punya inisiatif untuk hadir, Tuhan yang selalu punya inisiatif untuk muncul, dan Tuhanlah yang selalu punya inisiatif untuk menyatakan diri. Dan disitulah seperti kisahnya mimpi Yakub di Betel, itu juga terjadi dalam hidup kita. Itulah momen ilahi, momen yang selalu muncul dari hati Tuhan, momen yang selalu ingin setiap Tuhan memberikan momen ilahi kepada kita, Tuhan menunggu responnya. Respon dari kita. Karena itu sangat penting, saudara, yang namanya respon. Momen ilahi inilah yang akan membuat kita mengerti betapa Tuhan itu ajaib. Rasa kagum kita kepada Tuhan akan semakin bertambah-tambah, dan itulah akan memunculkan hati penyembahan yang tiada henti kepadanya. Kasihnya yang begitu besar yang membuat kita juga semakin menghormatinya. Itu juga yang membuat penyembahan kita terus-menerus mengalir kepada Tuhan. Dan itu juga selalu dimulai Tuhan yang memberikan momen ilahi kepada setiap kita. Slide berikutnya menuliskan tentang Yesaya 43 ayat 19 bagian A. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ini ayat mengajar kita tentang topik ini, bagaimana Tuhan memunculkan momen ilahi, sesuatu yang baru, sesuatu yang sedang tumbuh. Pertanyaannya, apakah kamu mengetahuinya? Apakah kamu mengenalinya? Masalahnya, ketika sesuatu yang baru dari
dari Tuhan dalam hidup kita, kita itu tidak mengenalinya. Momen-momen ilahi itu seringkali mendorong kita untuk berdoa. Tiba-tiba ada satu kebutuhan yang kuat dalam hati kita. Saudara, itu momen ilahi. Kalau tiba-tiba lagi nyetir mobil dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba ada satu dorongan kuat untuk menyembah, teruslah menyetir, tapi teruslah engkau juga menyembah. Dan itu seringkali saya melakukannya. Ketika lagi nyetir dalam sebuah perjalanan dari rumah ke kantor, itu perjalanan kurang lebih sejam sampai sejam setengah. Atau pulang dari kantor ke rumah. Di situ Tuhan memunculkan momen ilahi. Disitulah respon. Disitulah kita harus mengenalinya. Disitulah Tuhan mau kita muncul di hadapannya dengan hati yang penuh dengan penyembahan. Dan saya menyembah Tuhan saat itu. Saya berkata-kata, saya berbahasa roh, saya menaikkan penyembahan yang Tuhan mau. Saya menyanyikan pujian yang Tuhan mau. Itu Tuhan memunculkan momen ilahi, kita memunculkan respon terhadap momen ilahi. Tuhan memberikan momen ilahi, kita meresponinya dengan benar. Atau tiba-tiba ketika saya lagi istirahat di kantor. Hari itu, sebenarnya istirahat itu capek, sehingga saya pengen tidur. Lumayan ini hari ini, istirahatnya lumayan panjang, karena perjalanan luar kota yang suka saya lakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali. Saya pengen hari ini, apalagi kalau hari Jumat, liburnya apa istirahatnya lumayan panjang. Saya bersiap, begitu bel berbunyi, saya mau berbaring di kursi saya. Dan saya ketika lagi istirahat, tiba-tiba Tuhan memunculkan sesuatu yang baru, yang ilahi dalam hati saya. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya harus mengenalinya, saya harus meresponinya, dan saya harus melakukannya. Saya menanggapinya. Lalu saya mengambil handphone saya dan saya berdoa, Tuhan, ini waktunya. Saya tahu Engkau ingin berkata-kata lewat firman. Akhirnya Tuhan pimpin saya dan saya baca Alkitab. Dan ketika saya lagi baca Alkitab, saya tahu ada ayat yang ingin Tuhan katakan. Dan itu saya harus bertobat, saya harus meninggalkan dosa saya harus menanggapinya, dan apapun yang ayat itu katakan. Dorongan itu kuat, dorongan itu bukan dorongan biasa, karena secara badan saya kecapean dan saya bersiap untuk istirahat, tapi tiba-tiba sesuatu yang baru, yang ilahi muncul dalam hati saya, itu momen ilahi. Disitulah harusnya kita meresponinya dengan benar. Dan saya mengabaikan kebutuhan saya untuk istirahat. Kenapa? Karena saya harus berespon kepada momen ilahi yang Tuhan munculkan pada saat itu. Ketika Tuhan menunjukkan satu ayat, ayat yang dimunculkan untuk saya, di situ saya merenungkannya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu ini kehendak-Mu. Dan saya tahu itu pimpinan Tuhan. Nah, seperti itu. Atau momen ilahi juga muncul. Kemarin saya ke notaris pada malam hari. Janjian. Di rumah notaris, kami lakukan transaksi jual-beli tanah. Saya yang menjual sepetak tanah dan ada pembelinya. Pada saat itu, si pembeli ini harus membayar biaya notaris. Kelihatannya dia kebingungan ya, suami istri ini. Dia membuka handphonenya untuk transfer. Lalu dia bilang ke istrinya, pakai handphone mama aja ya, maksudnya mama yang transfer. Si mamanya buka-buka handphone dan akhirnya papa aja. Jadi saya melihat sebuah adegan suami istri yang kebingungan karena mungkin tidak dianggarkan. Saya melihatnya, lalu
si istrinya berkata, itu aja pakai uang yang di amplop di dalam mobil. Oh iya. Akhirnya si suami, bentar ya Bu, Pak, dia pamit kepada ibu notaris dan kepada kami berdua, suami istri, lalu mengambil uang. Lalu dari amplop itu dikeluarkan sejumlah uang untuk membayar notaris. Dan pada waktu itu saya melihatnya. Transaksi beres, tanda tangan, sampai parap-parap semua, cap jempol, jempol kiri, tempelkan, dan sebagainya, beres. Dah. Lalu kita selalu bertanya tentang keadaan keluarga. Saya dengan karyawan-karyawan yang lain, saya selalu mengutamakan, gimana keadaan keluarga kamu, bagaimana keadaan anak, istri kamu, dan itu saya selalu suka mendengar jawaban, karena itu pertanyaan yang penting. Kemarin juga saya lakukan, gimana keadaan anak-anak, karena anaknya waktu itu sakit. Akhirnya dia cerita bahwa anaknya itu udah 40 hari sakit. Untuk masalah demam saja itu urusan yang serius, karena si anak pernah step. Akhirnya dia cerita bagaimana anaknya dah mulai kejang-kejang, dimulai dari matanya yang mulai si hitamnya melihat ke atas. Dia nggak mengenalinya, karena dipikir anaknya makan masih baik. Tapi di luar dugaan ketika mamahnya dari luar kota datang ke Bandung dan melihat waktu anaknya itu pakai Pampers, diperiksa, ternyata sudah biru-biru, sudah ungu. Dia kaget ke rumah sakit. Saya melihatnya, saya mendengarnya ya. Dan akhirnya saya tergerak hati saya. Akhirnya begitu sampai dalam mobil, isi saya juga bilang, kita tadi mendengar sesuatu dan saya rasa kita harus lakukan sesuatu. Ya, aku juga merasakan begitu. Dan kelihatannya Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Kata saya kepada istri saya. Lalu, bagaimana kalau seandainya biaya notaris tadi itu kita yang bayar? Berarti sejumlah uang yang sudah tunai tadi, uang tunai dalam amplopnya diberikan ke notaris. Udah aja gini mah, minta nomor rekeningnya sejumlah itu aja. Oke. Jadi saya sepakat dengan istri saya untuk memberkati pembeli rumah, pembeli tanah kami ini. Lalu, apa yang telepon ya? Ya, Pak. Ya, Pak, ada apa? Tadi saya mendengar Bapak cerita tentang anak Bapak yang pertama yang masuk rumah sakit. Sepertinya saya harus melakukan sesuatu nih. Oh iya, gimana Pak? Saya harus ini biaya notaris tadi biarlah saya yang tanggung. Tapi uang itu untuk anak Bapak ya. Oh iya Pak, makasih katanya. Dan dia mendengar dari nadanya bergetar gitu. Saya juga bergetar waktu berkata begitu. Tapi saya tahu itu momen ilahi. Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Nah, saudara, poin penting dalam kekristenan itu bukan seberapa banyak kita tahu. Juga bukan seberapa banyak kita mau. Bahaya loh. Yang kita tahu dan yang kita mau itu bahaya. Itu bisa menarik kita menjadi orang-orang Farisi. Bahkan menjadi orang-orang Farisi yang egois. Apa saja yang dia mau dan mengabaikan banyak hal. Sebenarnya kekristenan itu adalah mengenali momen-momen ilahi yang muncul dalam hidup kita. Setiap kali momen ilahi muncul, itu akan membuat kita bergerak dalam pimpinan. Jadi, belajarlah mengenali momen ilahi. Setiap momen ilahi muncul, jangan mengabaikannya. Karena di situ ada sesuatu yang ingin Tuhan perbuat. Jangan batasi ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita, yang sedang tumbuh dalam hati kita. Jangan matikan, jangan rusak, bahkan jangan bunuh momen ilahi yang ada dalam hati kita. Supaya apa? Supaya itu akan memberikan dampak yang besar.
Tolong di mute, itu ada suara-suara. Di sini, dalam slide berikutnya ini, menuliskan tentang ketika kita tidak menyadari tentang yang Tuhan perbuat dalam hati kita, maka seringkali kita mengabaikan momen-momen penting itu. Momen yang sanggup mengubah titik hancur kita menjadi titik balik, dan mengubah titik luka menjadi titik sembuh. Ini adalah momen di mana Tuhan ingin bergerak dalam hidup kita, dan biasanya Tuhan bergerak di daerah di mana kita punya titik hancur. Titik hancur yang diserahkan kepada Tuhan itu akan menjadi titik balik. Dan setiap titik luka diserahkan kepada Tuhan itu akan menjadi titik sembuh. Dan ketika titik balik dan titik sembuh itu, kita selalu mengikuti momen-momen ilahi yang Tuhan munculkan, maka titik balik dan titik sembuh itu akan menjadi titik di mana pengurapan mengalir dengan kuat dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Setiap titik hancur yang diserahkan kepada Tuhan, di titik itu akan memunculkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang sedang tumbuh, sesuatu yang di mana titik hancur itu akan ditata ulang, akan dibentuk kembali, akan diminyaki Tuhan, dan sehingga titik hancur itu akan menjadi titik di mana kita akan mengalirkan banyak pengurapan. Karena itu, jangan mengabaikan momen-momen penting yang sebenarnya itu adalah momen ilahi. Jangan mengabaikan. Karena Tuhan akan melintasi hidup kita. Tuhan seperti kepada Yakub, tiba-tiba kita berada di satu tempat, tempat itu menjadi tempat di mana Yakub sendiri berkata, ini adalah rumah Allah. Tempat di mana Tuhan muncul. Tempat di mana yang tidak jelas menjadi jelas. Di mana yang kacau akan menjadi sesuatu yang tajam. Di mana sesuatu yang berantakan itu menjadi tempat Tuhan bekerja. Karena itu poinnya, momen-momen ilahi ketika muncul, kenali dengan baik. Jangan mengabaikan. Ini bicara yang lain. Seringkali ada respon, yaitu bicara tentang luka ya. Luka kita tidak mengalami pemulihan dan kesembuhan sehingga luka itu menjadi luka yang menua. Ini ada satu cerita di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Di mana kisahnya tentang seorang yang lumpuh selama 38 tahun di pinggir kolam Bethesda. Orang ini hanya melihat respon dengan tidak benar. Dia hanya melihat momen ilahi muncul, dia hanya melihatnya air itu bergoyang, air itu bergerak, karena malaikat Tuhan muncul, malaikat Tuhan menggoyangkan atau menggerakkan kolam Bethesda, dan saat itu siapa saja yang menjeburkan diri ke dalam kolam Bethesda, kolam itu menjadi kolam yang berbeda. Terjadi kesembuhan apapun penyakitnya. Namun sayangnya, di antara orang-orang yang mengalami kesembuhan, di situ ada orang yang menyaksikan semua peristiwa yang ajaib dan luar biasa. Ada seorang yang selalu bahkan merasakan ini waktunya malaikat datang dan mulai menggoyang. Namun sayangnya dia hanya menyaksikan saja, tidak mengalaminya. Setiap kali momen ilahi itu muncul, si pemuda yang lumpuh selama 38 tahun di pinggir kolam itu hanya melihat saja, tanpa bisa mengalaminya.
karena ia lumpuh dan tidak ada orang yang menurunkannya ke kolam supaya mengalami kesembuhan. Itu bisa terjadi juga terhadap kita. Kita berada dekat dengan jamahan Tuhan. Kita begitu dekat dengan kehadiran Tuhan. Kita begitu dekat dengan Tuhan yang akan melintasi hidup banyak orang, tapi kita hanya menyaksikannya, kita hanya melihatnya. Kita tahu ini Tuhan hadir dalam hidup seseorang, tapi masalahnya kita nggak mengalaminya. Banyak hal dalam hidup kita nggak berubah. Kita tahu banyak, tapi nggak mengerti banyak, apalagi mengalami banyak. Kita hanya menjadi orang yang menyaksikan saja. Namun, kita tidak mengalaminya. Nah, jangan sampai terjadi seperti seorang yang lumpuh ini. Kalau Tuhan Yesus tidak hadir, maka seorang yang lumpuh selama 38 tahun di pinggir kolam Bethesda, bukan lagi ditulis seorang yang lumpuh selama 38 tahun, mungkin 58 tahun, atau 68 tahun, atau 78 tahun di pinggir kolam Bethesda. Hanya orang yang menyaksikan saja, tapi tidak mengalaminya. Saya menyaksikan begitu banyak orang seperti pemuda yang lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda. Banyak orang seperti itu. Itu menyedihkan sebenarnya. Karena setiap kali momen ilahi muncul, dia hanya melihatnya dan tidak mengalaminya. Apakah saudara pernah seperti seorang yang lumpuh selama 38 tahun di pinggir kolam Bethesda? Kalau terjadi, harusnya bukan menyaksikan, tapi mengalaminya. Karena itu bangunlah manusia rohmu dengan baik. Kenalilah momen ilahi yang muncul, supaya ketika momen ilahi itu muncul, banyak orang akan dilawat Tuhan lewat hidup kita. Kenapa? Karena momen ilahi yang dalam hidup kita itu akan membesar, terus meluber, terus mengalir, terus, dan itu banyak orang di sekitar kita yang dijamah. Karena itu, bangun hidupmu dengan benar. Jangan hentikan apa yang Tuhan bangun. Jangan rusak, bahkan jangan bunuh momen ilahi yang ada dalam hati kita. Setiap kali momen ilahi muncul, responlah dengan benar. Kenapa? Karena itu akan mengubah banyak orang. Ini adalah respon yang kedua, yaitu ada membiarkan luka dalam hati kita itu menjadi sembuh. Di sini dituliskan tentang mereka memilih untuk melepaskan diri dari cengkraman peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan menyedihkan. Mereka memposisikan hati mereka untuk mengalami pemulihan dan kesembuhan, dan mereka menyediakan hati mereka untuk mengalami intervensi ilahi. Di sini terjadi ya, momen ilahi ketika diresponi akan memunculkan intervensi ilahi. Ketika momen ilahi muncul dalam hidup kita seperti Bartimius, seorang buta di Yeriko. Bartimius ini mendengar bahwa Yesus itu datang ke Yeriko. Ketika mendengar, maka dia tahu dia harus melakukan sesuatu sebagai respon terhadap momen ilahi, yaitu mengalami intervensi ilahi. Dia berteriak-teriak. Banyak orang menghentikannya karena merasa terganggu. Dibentak, dimarahi, mungkin disingkirkan. Maksudnya dari tempatnya dia dipindahkan, digeret oleh teman atau orang-orang sekitarnya. Tapi orang itu sekalipun buta, dia mendengar, melangkah, dan teriak-teriak. Ayatnya kita baca di Markus 10. Bartimeus ini teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia nggak pernah mati untuk berteriak, dan ada satu kalimat penting, Yesus berhenti dan berkata, apa yang harus aku perbuat kepadamu.
Ini adalah bagian penting setelah seseorang mengenali momen ilahi, yaitu mengalami intervensi ilahi. Yesus berhenti dan berkata kepadamu, apa yang harus aku perbuat kepadamu. Ketika Bartimeus dikatakan seperti itu, Bartimeus berkata kepada Tuhan, Tuhan buat aku melihat. Dia nggak minta, Tuhan buat aku kaya. Tuhan berikan aku mobil. Tuhan berikan aku rumah. Tidak. Dia hanya berkata, buat aku melihat. Dia tahu kebutuhan yang utama hidupnya. Disinilah, saudara, ketika momen ilahi muncul, harus memunculkan intervensi ilahi. Intervensi ilahi itu penting, karena intervensi ilahi itu adalah di mana Tuhan menyerang hati kita dengan terangnya. Hati kita yang penuh dengan kegelapan itu diterangi. Dan Tuhan mau mengobrak-abrik gudang dalam hati kita. Kotoran-kotoran, sampah-sampah, barang-barang bekas, luka-luka, berhala-berhala yang ada dalam gudang itu dikeluarkan. Gak boleh, gudang ini akan dibersihkannya. Tuhan ingin mengobrak-abrik yang kotor, yang bau, yang penuh dengan bangkai, yang bau dengan kotoran. Tuhan mau bereskan itu semua. Dan kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau pulih. Tuhan, aku mau dipakai oleh Engkau. Itu adalah respon yang benar ketika momen ilahi itu muncul. Ini cerita yang ketiga, yaitu mengalami Manasye dan Efraim. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Kejadian 41 ayat 51 dan 52. Saya suka dengan ayat ini, karena ayat ini berbicara tentang dimensi. Ayat yang berbicara tentang sesuatu prosedur atau pola ilahi. Setelah kita mengalami momen ilahi, setelah kita mengalami intervensi ilahi, Tuhan mau kita tahu tentang pola ilahi. Saya bacakan. Yusuf menamai putranya yang sulung Manasye. Dalam kurung, artinya Allah membuat aku lupa. Karena Allah telah membuat aku melupakan segala kesengsaraan masa mudaku dan kerinduan akan rumah ayahku, katanya. Ayat berikutnya, putranya yang kedua dinamai Efraim, dalam kurung artinya berbuah-buah. Karena Allah telah membuat aku makmur di tanah perhambaan, katanya. Di sini berbicara apa? Ayat ini berbicara tentang Manasye, yang artinya Tuhan membuat aku lupa. Apa artinya? Apakah Yusuf lupa kalau dia ditangkap, ditelanjangi, lalu jubahnya dicabik-cabik oleh kemarahan, iri hati, dan kebencian saudara-saudaranya? Apakah Yusuf lupa ketika dia diikat lalu dilemparkan ke dalam sumur yang tidak ada airnya? Apakah Yusuf lupa kalau dia dikeluarkan dari sumur, disangka itu hanya main-main, dan Yusuf berkata akan kulaporkan kepada papa? Tapi nyatanya dia tidak bisa kembali lagi ke kemah papahnya. Yusuf diikat lalu dijual sebagai budak. Apakah Yusuf lupa? Tidak. Tidak akan lupa semua peristiwa kejahatan saudara-saudaranya yang dilakukan kepada Yusuf. Tapi kenapa dia berkata Manasye? Karena Tuhan membuat aku lupa. Maksudnya apa? Lupa tentang rasa sakit dari semua peristiwa yang dialaminya. Lupa terhadap penderitaan yang dialaminya. Peristiwanya tidak lupa, tetapi rasa sakitnya lupa. Racun-racun yang dalam hatinya itu lupa. Karena itu, saudara, ketika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, saudara, mengampuninya, jangan menganggap bahwa rasa sakit itu selesai setelah saudara mengampuni.
Semua yang rusak akan pulih, akan sembuh seketika. Tidak. Pengampunan itu tidak melakukan itu. Tetapi pengampunan itu adalah proses mengeluarkan racun di dalam hati kita. Dan peristiwa itu lambat atau cepat kita akan mengalami manasik. Peristiwanya tidak akan pernah lupa. Tetapi penderitaan, rasa pedih, rasa sakit, rasa dikhianati itu yang membuat kita lupa. Itulah manasik. Itulah respon Yusuf terhadap momen ilahi yang muncul dari berbagai macam peristiwa yang menyakitinya. Setelah dia mengalami manasik, dia mengalami Efraim. Seseorang tidak akan pernah berbuah-buah dahulu kalau dia tidak mengalami manasik. Seseorang nggak pernah bisa mengalami Efraim kalau dia tidak mengalami manasik. Dan Efraim nggak pernah muncul dahulu, harus manasik yang muncul dahulu dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengalami dimensi manasik, bersiaplah supaya kita masuk dalam dimensi yang berikutnya, yaitu dimensi Efraim. Ketika seseorang masuk dalam dimensi Efraim, yaitu dimensi berbuah-buah, maka lihat apa saja yang dikerjakan itu akan menghasilkan buah. Buah-buah itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bicara tentang Efraim itu bukan berbicara berkat materi untuk diri kita sendiri, artinya bukan berarti punya tas yang mahal, jas yang mahal, pakaian yang mewah, jam tangan yang mewah, ikat pinggang yang mereknya H atau apapun, bukan. Apalagi mobil dan sebagainya. Itu berbicara tentang buah-buah, apa yang dalam hati kita mengalir momen-momen ilahi yang datang dari Tuhan untuk orang-orang sekitar kita, itu mengalir kuat dalam hati kita. Dan itu akan punya dampak yang besar. Dan orang-orang akan memakan buah-buah rohani dalam hidup kita. 2 minggu yang lalu, hari Sabtu, malam Minggu, saya dengan Sieni melayani satu pasang, dua orang yang akan bimbingan, yang sedang melakukan bimbingan pranikah untuk pernikahan. Kami ketawa-ketawa, kami melayani dan sebagainya. Tapi ketika waktunya saya tahu, ini saya ngerasain hadirat Tuhan kuat nih makin muncul. Padahal kita mulai dari jam 4. Ini jam 8, jam 8 kurang saya baru merasakan sesuatu yang kuat sekali. Saya tahu ini momen ilahi muncul. Kita membahas tentang yang perempuan. Lalu tiba-tiba saya merasakan sesuatu dan saya langsung berkata, saya tahu Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada yang laki-laki. Yang laki-lakinya diam. Dan sesuatu ini berbicara tentang luka-luka kamu. Dan problem dari hubungan kalian ini adalah salah satunya luka-luka dari calon yang laki-laki ini cukup banyak. Katanya terbelalak, berkaca-kaca, dan dia menangis. Dan saya tahu momen ilahi muncul untuknya. Dia menangis di kafe, padahal kafe itu ramai. Dia menangis. Saya tahu momen ilahi muncul. Lalu selesai pelayanan, dan disitulah dia mengatakan, kenapa kok tiba-tiba sepertinya menyampaikan sesuatu di akhir session gitu. Karena saya tahu bahwa itu nggak bisa tiba-tiba muncul. Itu Tuhan mau, dan Tuhan ingin menyelesaikannya. Tuhan ingin engkau mengalaminya. Dia kaget. Dia benar-benar kaget tentang hal itu.
dan saya tahu sesuatu itu muncul, sesuatu yang ilahi muncul, dan gak bisa dipaksa. Saya guyonnya dengan kalimat, wah hilalnya muncul nih. Gitu. Hilalnya yang muncul. Jadi kalau hilalnya gak muncul, gak bisa dipaksa muncul. Dia ketawa-ketawa, dan akhirnya disitulah momen itu selesai. Saya merasakan bahwa Tuhan ingin melakukan yang lebih banyak lagi kepada setiap kita. Karena itu, izinkan Tuhan bekerja. Tuhan melintasi hidup kita, dan ketika itu muncul, biarkan engkau meresponnya dengan benar. Amin. Hai, this is the family. Hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin sempat Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, counseling, atau komunitas you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC family. God bless.